Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Hiya thalathatun tukmilu syukral insan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nuri dhati was-sirri as-sari fi sairil asma'i was-sifati wa ana alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal muhtaramin, seteja para alim, para kiai, muallimin Quran, tokoh agama, tokoh masyarakat, sahibul bait sekeluarga, komandan si kedua ananda Saufan Imanullah sareng Nadian Kusuma Dewi si berbahagia, undangan sepotor anom si sami mulia, hafidhukumullah jami'an. Malah semoga kita seteja ejegah iraksa sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walimatul ursi arapaki wujud dari syukurah tuan rumah si ampun kaparingan nikmat bisa ngateraki putrana deka jenjang pernikahan sikak dima salah situng dari tuana salafus soleh manabi beda putra putri selahir itu aki si pertama barakallahu laka fil mauhub anak si lahir itu aki menter teti anak si barokah wa syakartal wahiba ring sepona itu aki menter samoka teti ring sepon si asokor dek keajunan Gusti Allah al-wahib si maha aparing waruzikta birrahu ban sikaping tenok itu waki malar samukah ring sepona ngoliah tambahan paparing nikmat aropa bektena anak si kaping empat si beda hubungan naban pernikahan semakin gak dito wabulirta asyuddah malar samukah ring sepona ipalancang umur barokah ngateraki anak si salameti lembok ki kini sampai tombu di besar ikannya mana obulirta asyudda ampun teti naluri keinginan ring sepoh manabi keduan anak lagi bini ni ga biasana ki kebahagiaan yang bisa melengkapi perjalanan kaudian rumah tanggana wadu'an sambil nyator laki bini jangan si bapak ke ibu si ibu ke bapak
Mater lancang umur ki bisa ngatraki anak-anak tombu dibesa sampai atau mentoh andik cucu sampai bisa andik kompoi. Ini gak biasanya gak kenik. Jadi tuana para salafus soleh itu leres. Wabulighu ta'asyuddah. Mengantarkan hingga sukses anak-anaknya tumbuh dewasa. Samangken saufan imanullah. Ampun memasuki jenjang kehidupan baru. Mahligai rumah tangga. Sesuai kalaban istilah rumah tangga. Rumah dan tangga. Beda pondasina, beda sasakana, beda tabinga, beda atak, beda tekontek. Maka jadikanlah rumah tangga Saufan dan Nadian berpondasikan takwallah. Manabi pondasina ninto adesar deka katakwaan mapan. Kenapa sih maksud takwa Allah gak dinto? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih. Laki bini Saufan sareng Nadian berusaha ngestuaki seteja pakon perintana Gusti Allah. Salatta, puasana, zakatta, hajina, bektina karing sepo, bekus kata tangke, seteja kewajiban-kewajiban perintana agama. Wajitinabu nawahihi ajawi larangan. Terutama al-kabair, dosa-dosa raja. Kenika saya bisa jadi apes rumah tangga, manabi bedah situng kanakuan saya mungkuh Gusti Allah jadi perkara raja. Manabi pondasina ampun mapan, samangkin kare cangkena, sasakana, pedara. Kenapa pilar rumah tangga terbangun terbuat dari tanggung jawab? Makanya laki bini lestare akdun nikah sunat asolat durokaan. Saufan menjadi imamnya, Nadian menjadi makmumnya. Sekaligus ini adalah pelajaran bahwa ananda berdua adalah imam dan makmum dalam ibadah berjamaah rumah tangganya, ibadah keluarga. Bahwa keluarga itu seperti filosofi solat, ada imam dan makmum yang saling melengkapi. Selama imamnya sesuai dengan syarat dan rukun, maka makmum harus mengikuti. Siapa nikah juga reng dake manabi tepak jalena ki bebini ni kau tutor oca munda buna ke asad palake ongkuan selake palake ongkuan si bebini babini ongkuan nikah benih urusan jamu racikan Madura ni. Urusan debuna Gusti Allah ya. Yang lelaki menjadi lelaki sejati, yang perempuan menjadi perempuan yang sejati. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki yang benar-benar lelaki qawwamun, bertanggung jawab, mengatur, mengurusi, memenuhi kebutuhan an-nisa, wanita yang sejati. Qawwamun nika beni pas ring lake tur ngatur sebini karpa tibi. Bada
tugas wa asyiruhun nabil ma'ruf, harus dengan cara yang baik. Samponna netek sasakan tanggung jawab, sofan sebagai imamnya bertanggung jawab ngadian dunyan wa ukhra. Ya, biasana mun orang akabi matuana ni kasi ring sepona sebini bokto apasra kaula makabin dengan sampian utaba beki laki ka kiai kaula apasra beki wali de kajunan kiai pakabin aki panika aki anak bini kaula. Biasana di budinai tambai ridha kaula ikhlas kaula fi dunya wal akhirah. Saat itulah tanggung jawab sebagai ayah dari putri tercintanya beralih kepada sang menantu. Jadi Bapak Haji Indra Kusuma ketika sudah memasrahkan Ananda Nadian Kusuma Dewi kepada Saufan Imanullah, saat itulah segala kewajiban sebagai orang tua sudah berpindah di pundak seorang Saufan. Maka perlu didoakan agar dia tua dan kanjeng Nabi ebaktoh pernikahan putri tercinta beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan seorang lelaki pilihan Nabi, menantu terkasih Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Doa yang menjadi bekal perjalanan rumah tangga keduanya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi barakah dalam keadaan senang bagi kalian berdua, dan barokah dalam keadaan susah bagi kalian berdua, dan semoga Allah menghimpun keduanya dalam keadaan baik. Itu aki berkat dalam keadaan senang, berkat dalam keadaan susah. Kau dian kak dinto pada ben areh siang ben malam, nimperak ben nimur, pahit ben manis, silih berganti. Maka ketika barokah seluruhnya akan menjadi baik. Tepaan bunga lestari kak dinto bekal ngagungi putra hingga bunga timpon para lahiran mulai susah pun derma proses kelahirannya berjalan dengan baik, sehat wal afiat. Lahir selamat, bunga boleh. Timpun bekerja, mulai mikir urusan daun vitamin, gizi, ronyi, sakuni, hisake, entar ka dokter, entar ka tabib. Mari anito sehat, tumbuh, pon amain, bunga boleh. Asakona, sirakan cana, salah milih kancah susah boleh, silih berganti kehidupan. Maka sepanjang kehidupan ini dibarengi dengan keberkahan, senang dan susah tetap baik. Jadi waktuna bunga asyukur, waktuna susah sabar. Sisa terus epan tabinga rumah tangga atabing al-haya sifat todus inang kakak nito al-haya uminan iman. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Berapa banyak orang tidak jadi melakukan dosa-dosa, berapa banyak orang gagal mempermalukan dirinya sendiri, berapa banyak orang terhindar dari perbuatan tercela karena malu. Ngecoah todus ala kuatusa ponapa todus tako ika catur ben ore gara-gara todus salamet
maka jadikanlah rasa malu sebagai dinding rumah tangganya. Ben laki bini itu pada ben kalampi, pada ben nasopan. Pakaian itu saling menutupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaian itu menutupi bagian tubuh yang tidak pantas dilihat oleh orang lain. Todus mun ya bas orang. Aurat. Muntasengkap ya bas orang ini kata todus. Jadi mun pun orang lebur aurat eting ke orang lain ini kata dana pun kehilangan kehormatan. Seseorang yang bangga ketika auratnya ditontonkan pada orang lain, ini tanda-tanda awal dari kecelakaan, dari segala keburukan. Timpun tak todus abeen ikoningi ala kau coba. Ini kapas alat lat ni. Kapar kara urusan cung rajaan boleh. Dari tusa kenik ke tusa raja. Maka jadikanlah sebagai dinding rumah tangga rasa malu yang berangkat dari keimanan. Langkong-langkong todus iolati Gusti Allah. Berdebuh dari ba'dul masyayih pada kiai. Ini gak esolak ni. Cao-caan esolak keng teti peringatan. Silahkan engkau berbuat maksiat sesuka hatimu asalkan Allah Ta'ala tidak tahu. Berdera kira-kira lakuan cita kau ni Gusti Allah. Ini tengah ke amma. Artinya kita mungkin. Mungkin abaan dirasa ya bes benbangiran. Aroma saya bes benbangiran. Tak kira ala putusan. Tapi mun pun elang todus tarapes kepi. Dari sinilah kemudian suami istri akan saling menjaga hati-hati. Bode na masalah pun apa ijaga tak kasaan. Cukuplah persoalan rumah tangganya di dalam kamar. Jangan sampai keluar. Bahkan orang tua dan mertua pun tidak perlu dilibatkan. Selama itu adalah persoalan yang bisa ditangani berdua. Ben mun laki bini kan itu ngampet. Ibu de masalah ni kan juga itu pun. Kebenyaan ni kan. Mun mapan cara nak tua ke bangiran. Bekal itu longsan Gusti Allah. Bekal bode jalan keluar. Anapa? Tak sakasa. Gun Gusti Allah saya ngawningi. Tapi mun pun abunta kaborok katimur abunta. Mau cuba lagi nak, mau cuba bini nak. Apalagi sampai viral di media sosial. Umpan lo sama mungkin gak dito. Pertengkaran rumah tangga KDRT menjadi konsumsi publik. Mak harus. Jadi berita-berita bodo artis atau karan. Silahkan share, subscribe, like dan share. Keuntungan pribadi yang diperoleh. Tak keresah dosa jariah. Dosa natros akhili. Karya nyator mau coba rumah tangga orang lain di budina akor. Kan anguan dari awal tersalamat terakor jual tepak. Ini kasih maafan. Ini pas noro akopa. Maka rahasiakanlah segala persoalan rumah tangganya, dinding rasa malu jadikan sebagai perisai. Sisa terus epon labeng rumah tanggana nika al mu'asyaratu bil ma'ruf, hubungan baik suami istri, terutama adabul mubasyarah, etika berhubungan suami istri. Rasa gak dinto beda pesan. Ada risalatun, ada surat, ada SMS untuk menyampaikan perasaan. Kenapa? Tebuna para ulama ningi kitab-kitab asumpur dari Kanjeng Nabi. Dadi si anyama adabul mubasyarah al muqaddimah. Muqaddimatun nikah, pendahuluannya sebelum berkumpul suami istri. Jaring kitab nikah bada muqaddimah. Napa boleh? Kitab apolong lagi bini.
Kenapa mukaddimana? Al-qublatu wal kalam, ciuman dan ucapan. Maka berilah pesan-pesan yang membangun kegairahan, keharmonisan suami istri. Demunan dengan kitab, cok dok padu padu ben keban. Cok sampai akadia al-himar, jangan seperti keledai. Tapi jadikanlah sebagai etika. Bahkan ada doanya. Manabi ngakui ahlakan itu. Nak potona titi orang murjah, nak potona titi orang si soleh soleha. Kabenyaan, muna keduan anak ni pas meler, ampun lopot aku bayi lembek. Lopat tak macam bismillah, lopat tak wudu walekaan. Jadi tengah-tengah painting masalah sunnah. Oh, mak titi wudu ah, dekik betal ria. Benih urusan betal budi ni kan, tapi urusan mapan ke ada. Wudu kelu apa jeng hajat teren. Paringi rezeki anak si soleh soleha. Bahkan ada nasihat khusus ketika di puncak kebahagiaannya pada saat inzal, air dari lelaki sudah keluar, dititipkan di dalam kandungan istrinya. Bayangkanlah sosok orang soleh, para ulama, para waliullah, para habaib, agar supaya nurnya orang soleh itu teralirkan kepada anak yang dikandungnya, sehingga dapat barokah dari cahaya orang soleh tersebut. Bunyi abayang ngaki artis ini salbut nih. Nama boleh lupa tak macam bismillah yampongi setan. Ini kedebuna. Tepunah para ulama dengan kitab-kitab, orang pun pas tak ngakui ahlak, tak wuduk pelekaan, langsung pada ben-ben ki yampung iban setan. Tingponan di anak pas nyaman anak nyetan masak tak ngening boleh. Teti ujian kering sepona. Na'udzubillah min dzalik. Si terakhir, poncana bangunan rumah tangga, mawaddah wa rahmah. Mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih bagaikan atap, susunan genteng yang harus saling terhubung, arantep sopaja tak katorok. Maka dengan mawaddah wa rahmah akan tercipta kenaungan keharmonisan as-sakinah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَرَزَقَهُمَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً مِنَ الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ سَكَدِنْ تَحْبَ مَطَرْ جَنْكُولَهُ دِلِتَنْ قُولَهُ نُعُنْ سُبُورَهُ الْعَفْوَ مِنْكُمْ اللهم اهدنا صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hadirin sesami muljah, semoga setejah mu'idatul hasanah kadintah teti tambahan ilmu kangkui komantan si anyar tor komantan si laju kangkui kesempurnaan acara ulimatul ursi kadintah. Acara terakhir eki kadintah doa nyon barokah doa nah dek selina si muljah ke Haji Raden Ahmad Azam Ibrahimi falyatafadhal mashkura. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al hadha zawaja zawajan mubarakan ma'suman wa la taj'al ba'dahu tafarruqan wa firaran wa khisama. Wakfihima mu'natad dunya wal akhirah. ورزقنا وإياهما كمال المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين سوفا إيمان الله ونديا كسما دوي كما ألفت بين سيدنا آدم وسيدنا حواء. ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسيدنا سارة. ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخة. وَأَلِّفْ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا مُوسَى وَسَيِّدِنَا صَفُورَ وَأَلِّفْ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا سُلَيْمَانَ وَرَتُّ بِلْقِيسَ
wa ajma' bainahuma kama jama'ta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijah. Ya Rabban alamin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyina lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirril Fatihah.